Halo para pecinta Rizan Studio. Di sini kita lagi di stasiun MRT Lebak Bulus. Kita bisa lihat itu ada MRT-nya lagi di depo ya, nggak lagi jalan. Dan saya mau share ke kalian tentang kondisi stasiun MRT di Lebak Bulus ini. Saya tadi kita naik dari situ. Kemudian udah sampai di sini, tangganya juga nggak terlalu tinggi. Dan di sini kita masih nunggu karena masih trial. Kalau boleh lihat ke sana, ya seperti ini cukup luas dan bisa buat lalu-lalang banyak orang. Kayaknya worth it banget seperti di Malaysia atau di Singapura. Kita jalan menuju pintu masuk. Kalau kalian bisa lihat di bagian kanan itu adalah pintu masuk untuk tiketingnya. Kemudian di sebelah kiri itu ada loket dan ada mesin tiket otomatis atau vending machine. Nanti kita bakal masuk dari pintu ini ya, kurang lebih seperti itu. Ikuti terus videonya.